Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di JRC Official. Di video kali ini kita lagi tutorial. Ini gimana caranya pemasangan ini untuk tatakan baja ringannya ini nanti. Ini dipasang di situ. Ikuti terus video dari JRC Official. Sebelum menonton jangan lupa like and subscribe. Dan kalau bermanfaat tolong di share. Oke. Selamat menyaksikan video berikut ini. Oke sahabat CRC, ini pemasangan tatakan baja ringannya. Ini nanti ada 3 biji. Ini 1 2 3. Jadi ikuti terus video dari CRC Official. Semoga bermanfaat. Kita belajar bareng tentang ilmu bangunan. Ikuti alurnya, nikmati prosesnya, syukuri hasilnya. Semoga bismillah menjadi alhamdulillah. Bekerja sambil berkonten. Proses pengelasan tempat baja beratnya, ini namanya angkur. Bersama mas siapa ini namanya? Mas Oi. Oh mas Oi. Nanti baja beratnya di sini nanti. Ada 3. Ini lokasi di Patok 11, Kecamatan Tegal Delimo. Ini di lokasi kedai warung kopi. Jadi ini nanti gunanya itu untuk pemasangan baja, biar bajanya kuat. Ini patokannya di sini. Ini sudah ahlinya ahli ini yang las. Bersama mas siapa tadi itu nama lupa mas saya. Oi. Oh mas Oi ini, mas Oi dari Wuringin 7.
Waringin pitu. Nantinya pasangannya ada 3 sahabat CRC. Ini Mas Oinya ini udah melalang buana. Soalnya berarti sekuat-kuatnya ini di sini ya nanti ya. Iya. Jadi kekuatan di sini ya nanti ya. Jadi sahabat CRC yang belum tahu, ini nantinya untuk tatakan baja ringannya ini. Nanti main baut. Jadi ikuti terus perjalanan CRC official. Wajah berdua gak ketemu iki. Apa maling rondo, apa maling apa iki. Ini dagangan ge, Mas. Alhamdulillah, nih. Tatakan plat-plat keringannya sudah selesai. Nanti goyang ini. Ini yang nomor 1 ini sudah terpasang. Nanti ini ada 3 itu lagi nomor 1 sudah selesai, belum dipasang tatakannya, ini dipotong dulu. Oke, kita lepas. Sip, enggak boleh pakai pelang, sip aja. Tanglas Melayu, Pak. Jadi ini Mas Ahoy itu Pak namanya. Pemasangan tatakan baja beratnya yang nomor 3 bersama Mas Ahoy. Tekor Raden.
Jadi ini nanti untuk tatakan baja, baja beratnya sahabat Jaya dimanapun berada. Ini tempat ruang tunggu, dapur, kamar, kamar, jajang di enam rezeki anak putune. Ini yang nomor tiga, nanti yang nomor dua situ tengah, itu yang nomor satu sana. Jadi sahabat CRC, ini dari benang ini 31 sampai sini. Jadi biar lurus nantinya ini. Ini tatakan plat-plat bajanya yang nomor satu, tengah dua, barat sendiri itu yang las tiga. Jadi ikuti terus, kita belajar bareng tentang ilmu bangunan bersama JRC Official Home Ricky Isun. Kerja sambil berkonten, ikuti alurnya, ikuti prosesnya, nikmati hasilnya. Semoga bismillah menjadi alhamdulillah. Selamat menonton. Alhamdulillah, proses pemasangan plat-plat tatakan besi WF-nya sudah selesai nih. Jadi tatakan besinya WF-nya ini ada tiga sahabat CRC. Ini nomor satu alhamdulillah sudah selesai. Ini nomor duanya. Nomor dua juga selesai. Jadi kekuatannya itu di sini nanti sahabat CRC. Sudah dilas semua ini sama tukang lasnya. Ini nanti dicor. Ini yang nomor dua alhamdulillah sudah selesai juga. Yang nomor tiga ini, alhamdulillah, yang nomor tiga sudah dipasang juga, sudah dilas juga ini, alhamdulillah. Ini kuatnya ini luar biasa nih. Ini. Jadi ikuti terus perjalanan JRC Official ya. Bangunannya, kondisi bangunan saat ini sudah disrup semua, itu musola, kamar mandi, tempat wudhu, ini ruang genset, ini kamar karyawan, itu kamar mandi plus gudang, ini kamar pemilik rumah atau pemilik kedai atau pemilik kafe, ini ada dua kamarnya, kalau itu dapur, itu yang di sana itu sebelah dapur. Anunya tempat bikin kopinya di situ, ini ruang tunggu. Jadi ikuti terus ya video dari JRC Official. Oke sahabat JRC dimanapun berada, ini alhamdulillah sudah selesai pengelasannya untuk plat-platnya, tatakan baja beratnya ini. Jadi ikuti terus perjalanan video JRC Official. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga videonya bermanfaat untuk sahabat JRC Official dimanapun berada. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu video-video dari JRC selanjutnya ya. Bye bye.